Irawan, seorang penarik gerobak di Pasar Angso Duo, untuk menambah penghasilan harus bekerja siang dan malam. Pada saat malam, Irawan harus bekerja sebagai penarik gerobak dan siang harinya gerobak tersebut berubah menjadi tempat jualan nanas. Irawan mengatakan bahwa lantaran malam menjadi penarik gerobak dan siang harinya untuk menjual nanas setiap harinya, hanya punya waktu untuk keluarga, yaitu sekitar 2 jam. Gerobaknya kalau gitu malam narik. Kalau siang kita bikin jualan. Kalau habis jualan atau minta tarik, kita nari juga. Oh itu tarik kadang tuh dikasih orang tuh 5.000. Ya tentu hanya tengok barangnya. Gitu. Kalau banyak barang 10.000 gitu. Lain halnya dengan Udin dan Hasan, kedua penarik gerobak ini melakukan pekerjaan penarik gerobak hanya dilakukan pada siang hari. Macam sayuran. Banyak apa-apa yang disuruh orang ini kan? Oh. Lainnya? Hah? Lainnya apa gawenya? Tidak ada. Ada rezeki ada ya? Setiap hari kita kesini? Ya. Udah berapa lama pak? Walaupun hasil yang didapatkan tidak seberapa, namun para penarik gerobak tetap ikhlas melakukan pekerjaannya. Riko Saputra, JEK TV, melaporkan.